Oke cuy, jadi kita mau balik dulu, pas mau balik kanan ya. Wah, inilah keadaan Bekasi ya. Oke, ini keadaan Bekasi. Sebenarnya sih gua arah pulang ke situ cuy. Cuman motor kita lagi di rumahnya dia. Di sini kan gua bawa motor ya. Jadi kita ambil motor dulu. Gimana nih? Gimana apa nih? Lanjutin cerita tadi. Iya dong. Sebenarnya sih kalau kerjaan lancar gua pengen tinggal lagi di sini. Apalagi cewek-cewek sini bukan main. Ya kan lebih hot itu cewek sono gimana? Lebih hot sini lah. Kalau di sini mah 300K juga udah lebih hot di sini lah. Anjay. Janganlah, jangan ditiru guys ya. Pokoknya jangan sampai ditunda gitu aja. Jadi gimana ini? Secara kan lu ya udah lama, maksudnya yang udah tinggal di Jakarta. Mana kehidupan Jakarta nih? Dari segi apa namanya ya? Keuangan juga, hiruk pikuknya di Jakarta yang udah benar-benar sangat modern sekali daripada dulu ya. Kalau dulu kita mau main ke sono ke sini juga naiknya angkot. Jujur aja nih, gua kalau masalah ngomongin masalah seperti ini, gue mungkin salah satu orang yang beruntung gitu. Oh gitu ya? Iya, salah satu orang yang beruntung. Pas zaman-zamannya naik angkot dulu gimana? Kan gue itu kalau masih zaman-zaman angkot itu kan masih sama emak gue. Iya ya. Jadi kesimpulannya hidup di Jakarta gimana nih? Orang yang datang ke sini dari nol, lo tau sendiri men, sekarang nyari kerja tuh udah gila-gilaan. Iya, yeah, jadi gila-gilaan orang tuh malah yang dari luar, luar Jabodetabek lah gitu, mau apa sih? Merantau, iya, ngadu nasib di sini. Waduh. Kemungkinan lu berhasilnya juga itu buat gua berat banget men gitu, susah. Tapi kecuali nyari ada orang dalam lu, oke lah. Tapi kalau menurut gua sih ya, nyari kerja di Jakarta daripada dulu lebih gampang sekarang, cuman duitnya nih yang kita dapat lebih awet dulu kayaknya nih. Maksudnya lebih gampang gimana nih? Lo gak pernah ngeliat berita apa gimana? Gue juga kalau ngeliat, gue ngeliat temen gue aja mau dapetin jadi karyawan tetap aja, dia sampai ngejilat-jilat leadernya, foremannya, dan lawannya dia bawaannya manajer, sampai lu ngejilat pantatnya leader atau foreman dia, ya ini lu lah foreman lu, gak bakal ada hasilnya kalau yang dijilat itu ya cuma sebatas foreman atau leader, sedangkan bawaannya orang lain manajer. Wah, yang lo dibilang sama manajernya, bapak juga mau ikut keluar juga, paling digituin foremannya. Susah. Maksud gue kan gini, kalau dulu kan misalnya nih kita ke Jakarta nggak ada tujuan, itu benar-benar susah nyari kerja, apalagi nggak ada yang bawa kita ke sini kan. Kalau sekarang kan zaman udah beda lah, udah beda sama dulu nih. Sekarang asal lu punya motor aja kesini udah bisa kerja dengan adanya ojek online ya, tanpa kita harus punya jasa dan segala macamnya dulu. Ya tapi balik lagi persaingan juga nggak semudah itu. Dapat duitnya juga susah juga, cuman maksud gua tuh nyari kerjanya lebih gampang lah daripada dulu. Kalau dulu kan jadi tukang ojek dipandang sebelah mata, terus nggak ada harapan buat lu sukses kan ya. Terus maksudnya gimana tuh? Ya kalau sekarang kan kalaupun tukang ojek, asal kita ya berani hidup keras, berani konsisten hidup di Jakarta, ya
sama aja. Tapi kalau apa jadi supir online itu yang masih terword itu di sini jadi supir online mobil. Mobil ya? Iya, mobil. Kalau motor apa motor, karena peminatnya enggak juga. Motor itu lo harus punya kesabaran yang tinggi. Lo tahu sendiri kan di sini udah panas, macet gitu. Dan juga kalau gue lihat argonya juga kayak enggak nonjok gitu. Kadang aja kalau gue ngegojek itu supir gojeknya itu motor ya. Yeah. Dia tuh minta kalau udah di deket, kalau gue papasan sama dia minta di cancel gitu, bayar sesuai argo yang di Gojek tapi nggak pakai aplikasi gitu. Karena kalau pakai aplikasi dia potongannya lumayan gede gitu. Oh, jadi dia lebih beruntung kalau dapat offline ya. Nah iya, kasarnya. Jadi gue misalnya gue pesen Gojek gitu. Iya. Yeah. Pesen Gojek, terus gue udah papasan sama dia, Pak ini argonya di Bapak berapa gitu. Misalnya argonya 30 atau 40 ribu. Nah di argonya dia, di aplikasinya dia, di situ ketulis cuma 28 ribu atau 20 ribu. Gede banget potongannya kalau gitu ya. Iya, bilangnya sih 20% katanya kalau dari Gojeknya. Tapi bisa kenapa? Jadi lebih loh, bukan 20% loh. Nah, Pak, ini Pak, apa? Saya karena sistem kita juga nggak tahu juga sih dia cara kerjanya gimana. Cuman ya, sebenarnya dia udah tahu, sebenarnya tahu kalau potongannya 20 ternyata lebih loh dari 20. Bisa lebih ya? Bisa. Cuman katanya kan ada peringkatnya juga nih kalau ojek online tuh. Kalau dia kerjanya bagus, dia peringkatnya apa ya lupa nih. Sultan apa gimana gitu. Wah, ada daerah sultan. Enggak, dia ada peringkatnya sih emang. Aduh, gua enggak tahu dah. Pokoknya yang jelas gua tahu begitu sih. Kalau masalah peringkat-peringkat itu gua enggak tahu. Cuman katanya kalau lu udah bawa orang berapa kali gitu, atas 10 penumpang, nanti lu dapat achievement, dapat insentif apa asif? Ah, udah. Jadi lu dikasih insentif cepek lah gitu, bonus. Oh, maksudnya bonus. Iya. Kalau gue dengar dari cerita teman gue sih, teman gue ada juga yang pas kalau lagi dia nggak ngonten, dia gojek juga dulu buat nyambung hidup. Katanya kalau emang dia rajin ya, dia rajin, dia ada peringkatnya juga, ada peringkatnya sendiri. Nah, jadi kalau udah peringkat tertinggi nih, dia otomatis dikasih job mulu sama pihak Gojeknya. Nah, ini apa kalau mobil, kalau ini kebetulan kan kalau mobil ini kan ada teman gua jadi supir driver online mobil tapi ya. Iya. Yeah. Emang worth banget. Kalau dia cerita sama gua enggak tahu ya. Beneran apa enggak? Dia tuh sehari bisa berapa? Sehari. Katanya paling busuk aja, busuk tuh kata dia. 700 600 ya? Ya 600 700 itu cuma 3 kali atau 4 kali tarik apa gua gak tahu. Tapi dia tak ini ya apa go grab online yang bandara. Oh nah, yang ya mungkin diprioritaskan lah kalau nongkrongnya di situ, karena ya parkir di situ juga nggak murah. Gue juga nggak tahu, gue nggak ngerti gue cara kerjanya gimana. Tapi yang gue tahu sih dia bayar iuran, daftar dulu gitu, daftar nanti kalau nggak salah 2 juta apa berapa, habis daftar nanti iuran per apa gitu gue juga nggak tahu. Pokoknya begitu. Ya pokoknya intinya kita kalau mau hidup di Jakarta harus kerja keras, ya pintar-pintar jaga atau mengirit keuangan lah. Namanya juga hidup di kota besar ya. Apalagi kita hidupnya di ibu kota gitu. Ya intinya benar-benar harus irit-irit duit lah ya. Mungkin sekian dulu ya. Iya. Oke, mungkin sekian dulu guys ya. Pokoknya terima kasih banyak. Sekarang gua udah
bisa diajak jalan-jalan nih. Next, gue doain moga dia secepatnya beli R6. Ya minimal JTEC 25 lah, suara-suara moge gitu kan ya. Biar kita paling enggak pede kalau di sini ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk vlog gue bersama saudara gue di sini di Jakarta ya. Besok gue mau balik kampung cuy. Doain aja gue sering-sering kesini. Tahu nggak kalau gue sering-sering ke Jakarta ngapain? Ya alhamdulillah kerja lah pastinya ya. Iya. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak untuk vlognya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share videonya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notif dari video-video gue selanjutnya. See you next time video. Bye-bye.